kasus Dubi sampai awal bulan Juni ya, kita sudah tercatat ada 80 kasus demam berdarah dengan kasus meninggal 3 orang. Untuk kasus yang meninggal itu di Bakalan 1, kemudian satunya di, saya nggak lupa nanti lah yang katanya, intinya tiga orang yang meninggal juga. Itu anak-anak semua? Iya, anak-anak semua. Dari 80 itu semua anak? Tidak, campuran. Kalau yang kasus TB bervariasi dari usia, dari anak-anak sampai biasa. Tapi dominasi, ada dominasi? Dominasi anak-anak, iya. Kasus TB didominasi anak-anak di bawah 15 tahun. Jadi tiap harinya bertambah atau gimana, Pak? Setiap hari untuk sebenarnya awal Januari kemarin tren meningkat, kemudian bulan Maret, April itu sudah menurun, dan mulai Mei, Juni ini ada peningkatan. Peningkatan lagi. Ya. Pak, itu tercatat di apa namanya, di RSUD aja atau di tempat lain, Pak? Untuk laporan yang masuk kita itu dari Faskes ya, jadi kalau dari Batang yang melaporkan kan dari RSUD Batang, RSUD Limpung, RSIM, kemudian dari yang rawat inap biasanya dari rumah sakit Mas Bandar, kemudian ada beberapa yang dirawat di Kendal, RSI Kendal, kemudian Baitul Hikmah Kendal. Untuk daerah-daerah yang dilaporkan tadi memang termasuk kerap DB sebelum-sebelumnya apa mungkin? Untuk wilayah yang melaporkan kasus, ya untuk yang kasus DB ini memang kayak ngeblok-ngeblok itu juga, jadi kayak yang di atas itu kan jarang, misalnya kayak Reban, Batu itu jarang. Nah, tahun ini paling banyak itu malah di Limpung. Ya, kasus paling banyak tahun ini Limpung. Kesemuan Limpung. Faktor dominannya apa, Pak? Biasanya di masyarakat, Pak? Kalau ini lebih banyak ke cuaca juga ya, karena musim penghujan, kemudian nyamuk banyak. Di samping itu juga biasanya nyuwun sewu dengan pandemi kan sudah agak terlewatkan untuk kegiatan bersih-bersih, kemudian PSN-nya kita mulai berkurang, sehingga kasus terjadi peningkatan kasus demam berdarah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.